langsung. Minta F minor, F minor. Koplo. Asik. Kamu siapa sih namanya? Dona. Siapa? Dona. Dona. Aku itu kalau ada orang cantik kok budak sih. Siapa namamu? Dona. Dona. Nggak usah deket-deket, Tuan Kriwil. Masa kata Raffi namanya Yoyo? Ya, oke Dona, dengerin. Dengerin dari Jo. Singkat lagi Kriwil. Neng namanya siapa Neng? Risma Karisma. Dari mana Neng? Dari Purworejo. Purworejo. Singkat. Sini ya, rumahnya di kebon. Kebon. Ini kebon jeruk. Rina, singkat dulu Rina. Ya. Oke ya, ikutin. Jo, kawinin Jo, nikahin. Ah, mau ya Bu ya, di sini ya Bu ya. Main mau-mau aja dia. Jakarta ke Surabaya.
semua ya. Mas, mas. Ini bagus-bagus semua, ini bagus nih gimana semua. Nih? Ah, Dewan Juri. Bagus semua, gimana ya? Lu gimana sih milihnya? Ini bagus semua loh. Bagus semua. Orang bingung. Gimana sih milihnya empat-empatnya bagus? Makanya gue juga bingung. Ikutin aja semua enggak? Hah? Gak bisa. Gak tapi tahu. Pas, tapi gimana? Pasti favoritnya Igun nomor 9 kan? Mana? Iya. Itu? Dari tadi aku mau nanya dong, Mbak yang nomor 9 namanya nah, siapa? Nah kan bener. Nama saya Maya Dewi S, julukannya si Ratu Narsis. Karena aku suka narsis, Mas Gun. Mbak, nanti kalau nyanyi tetep pak main hula-hula gitu? Iya Mas, aku ya nyinden, menari Gatot Kaca Gandrung, terus menari Karonse. Nah, wayang kulit coba. Aku nyinden iso. Kalau lolos dapat duit mau ngapain? Misalnya dapat 5 juta gitu, mau dipakai apa? Kan ibuku sakit, Mbak, di kampung. Ya Allah. Aku pengen ngobatin ibuku tuh kalau jalan agak pincang gitu. Jadi aku pengen ngobatin ibuku. Oke, kalau dapat berarti nanti kita penampilannya harus bagus loh. Iya, aku insya Allah. Nanti kira-kira mau menunjukkan apa? Menunjukin apa? Lagu dangdut nggih? Iya, apa sampai ulah-ulah. Lagunya kira-kira lagunya lagu apa? Udah disiapin. Liku-liku. Liku-liku. Pakai ulah-ulah. Pakai ulah-ulah. Iya. Oke. Oh iya iya. Tapi sedih juga ngedenger ibunya sakit ya. Iya, karena kalau orang tua kita kenapa-napa kan pasti anak tuh ngelakukan apa aja. Iya, betul. Usianya berapa tahun Bu udah? Saya 40. Ibunya? Ibunya mungkin 60-an ya. Oh 60 tahun. Ya, ya kita doain aja mudah-mudahan amin. Sukses ya. Amin. Ya mudah-mudahan nanti kepilih ya. Sekarang aku dan Bang Kribo sini. Apa sih Rin? Ya udah kita nentuin nih siapa. Waduh, di antara bingung, mereka semua. Dia yang harus dipilih apa? Satu. Satu? Iya. Kalau aku sih sukanya yang berkarakter yang berbeda dari yang lain. Sama sih aku juga. Ini gini deh yang nentuin gimana kita atau dong? Boleh di taman Dewan Juri, saya juga Dewan bingung. Juri juga deh bagus. Boleh bagus deh gimana begini. Dibantu kali ya. Iya. Semua geser ke kiri, geser. Tapi Abi kan yang dikasih mandat aku sama Jo Kriwi. Oh iya iya ya udah deh ya udah sok-sok berdua tentuin lah. Jadi nanti di panggung yang nilainya baru juri. Boleh boleh sok gitu. Sok gitu ya. Ini hanya ini satu kan? Ya. Satu. Hanya satu ya. Satu aja ya. Sok hanya serius? Satu sok. Silakan. Bingung aku, semua bagus, dari Makassar bagus, Purworejo bagus, dari Kebon Jeruk bagus, dari Kalimantan bagus. Memang mereka ini pasti, tadi audisi dari jam berapa nunggu? 10 pagi, 10 pagi, kamu juga sama? Jam 11. 11 siang, ibu? Dari jam 9. 9 pagi, waduh. Ini memang perjuangannya luar biasa pengen jadi. Ya, oke. Sebetulnya kami ingin memilih. Susah. Ini sangat susah sekali susah, untuk susah ditentukan. Sekali. Pasti. Iya. Karena ada selain dari segi penampilan. Iya. Juga suara juga. Betul. Dan kemampuan-kemampuan yang lain juga sebetulnya. Tapi secara tatatar bisa semua bisa tadi. Bisa semua. Betul, semua betul. Bisa. Yang cewek, yang cowok juga itu keren banget dari Makassar. Baik. Oke, dan pada akhirnya kami memutuskan di antara keempat peserta yang sudah kami pilih. Satu yang akan tampil hari ini adalah nomor. Nomor 5. Gak bisa dua orang ya? Tais, gimana Tais? Gak bisa dua orang. Kita dikasih mandatnya cuma satu tapi dua deh, tambah deh episode hari ini aja dua. Dia harus nelpon Tuan Takur dulu. Itu sama nomor 11. Tuan Takur lagi diinjek, Pan. Telepon dulu. Aku sih pengen semuanya kalau aku gak hanya dua. Atau gini, atau kalau next yang kan masih ada berapa lagi nih, berapa grup. Kalau umpamanya gak ada, boleh gak ini ikut nominasi gini, lagi? Gini. Yang kita tanya dikit. Tuan Takur aja. Yaudah, okay, tanya dulu Tuan Takur. Yang kedua kan sama ikut Rina, lagi gitu. Sama Joe Kriwil kan nomor 5 dona. Iya, betul. Dari Kalimantan. Oh, Kalimantan. Oke, guys. Coba, Tuan Takur.